2 kilometer balik daripada bumi Mekah ke bumi Taif. Tidak ada tujuan lain dalam diri Rasulullah semata-mata hanya untuk menyampaikan seruan dan dakwah Islam ini agar turut sama dirasai oleh penduduk-penduduk Taif selain bumi tanah tempat tumpah baginda sendiri, iaitu di Mekah. Tetapi sedia maklum bagi kita, berlakunya penolakan ataupun kontra terhadap dakwah Rasulullah bukannya diterima dakwah Rasulullah. Bahkan diupah anak-anak kecil di jalanan untuk membaling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Harisah dengan batu-batu di jalanan. Dan ini sedia maklum juga bagi kita, Rasulullah mendapat luka-luka kecil dan dipenuhi kaki Rasulullah dengan darah-darah yang keluar daripada kaki suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekurang-kurangnya hati Rasulullah terubat, kerana sebelum kepulangan Rasulullah kembali ke bumi Mekah, Rasulullah sempat singgah di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di situlah Rasulullah dengan takdir Allah dipertemukan dengan Addas. Siapa Addas? Addas ialah pembantu kepada Utbah dan juga Syaibah. Dan Addas ini beragama Kristian. Addas ini beragama Nasrani. Dan Addas ini berasal daripada Nineva. Dan kita tahu dalam sejarah, Nineva ini adalah tempat penyebaran dakwah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dan akibat daripada dialog yang pendek, dialog yang ringkas yang mungkin kita tidak ceritakan pada malam ini, Addas akhirnya memeluk agama Islam di samping Rasulullah dan juga di samping Zaid bin Harisah tadi. Dan ini sekurang-kurangnya mengubat kelukaan pada hati Rasulullah akibat penolakan secara total penduduk-penduduk Taif terhadap dakwah baginda. Sekurang-kurangnya ada seorang makhluk Allah yang sudi untuk menerima ajakan dan seruan dakwah baginda tadi. Bahkan melalui peristiwa ini jugalah kita juga mengetahui bahawa Rasulullah pernah ditawarkan oleh malaikat untuk mengangkat gunung-gunung dan bukit-bukit untuk dihempakkan ke atas penduduk Taif. Kita semua tahu perkara ini. Tetapi Rasulullah menolak untuk melakukan demikian. Cuba kalau kita bayangkan hari ini kita berada di tempat manusia suci seperti Rasulullah. Kalau kita duk dakwah, orang tak suka. Kita duk mengajak, orang benci. Mari-mari malaikat, ustaz agak-agak kalau saya ambil bukit sebelah kepung ni, saya hempak kat geng-geng ni, ustaz nak ke? Kalau kita lah, kalau boleh jangan sebiji, 14 biji bagi hempak, bagi hempuk atas kepala mereka. Tu kita. Tapi Rasulullah berdoa agar diberikan petunjuk dan hidayah. Sekurang-kurangnya kalau mereka pada zaman ini menolak seruan dan dakwah ini, aku mengharapkan moga-moga keturunan mereka yang seterusnya, yang ada ni akan melahirkan anak, yang ada ini akan menerbitkan cucu dan cicit mereka, lepas pada keturunan ni akan ada yang memeluk dan sudi menerima agama ini. Dan salah seorang daripada mereka ialah Mughirah ibnu Syu'bah daripada Bani Saqif di kota Taif ini. Mughirah ibnu Syu'bah ini pada awalnya kepribadian beliau di masa jahiliah memang ada yang kurang menyenangkan. Dan begitu jugalah rentetan di antara sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Umar sendiri dan beberapa sahabat lain. Ketika zaman mereka pada waktu jahiliah,
Memang banyak kelemahan-kelemahan, memang banyak kesilapan-kesilapan, memang banyak kekurangan-kekurangan. Ini kita tidak boleh nafi. Tetapi setelah mereka memeluk agama Islam, samalah seperti sifatnya Mughirah ibnu Syu'bah, dengan seharian, hari-hari, setiap masa di bawah naungan bimbingan Madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat persahabatan dengan sahabat-sahabat besar Nabi, sahabat-sahabat senior Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, akhirnya membentuk acuan dan watak ke arah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih sempurna. Dan beliau hidup sampai ke zaman Khalifah Muawiyah. Beliau hidup zaman Khalifah Muawiyah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah melalui beberapa peperangan. Antaranya peperangan Yamamah. Yang kita tahu peperangan Yamamah ini adalah menentang golongan-golongan murtad, menentang golongan-golongan yang tak mau bayar zakat. Perkara ini berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Bahkan pada zaman khalifah ini juga, beliau pernah mengikuti beberapa kali ekspansi dan juga ekspedisi ke bumi Syam dan juga bumi Iraq. Bahkan pernah menjadi utusan untuk satu penduduk yang dikenali sebagai An-Nujair. Kemudian pada zaman khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau juga terlibat dalam peperangan besar, iaitu peperangan Yarmuk. Perang Yarmuk beliau terlibat. Bahkan beliau terlibat peperangan yang lebih besar, Perang Qadisiyah. Cukup terkenal dalam sejarah bila tentera-tentera Islam bertempur dengan tentera-tentera Parsi Iran kuno di bawah pimpinan Panglima Rustum. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Selepas peperangan tersebutlah beliau dilantik menjadi gubernur. Mula-mula gubernur di bumi Basrah, kemudian bertukar gubernur di bumi Kufah. Begitu jugalah selepas kewafatan Sayyidina Umar, beliau tetap dilantik sebagai gubernur di Kufah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Al-Affan. Tetapi bila pemerintahan Sayyidina Ali, sejarahnya berlaku konfrontasi antara persaudaraan Islam sendiri. Peperangan Siffin berlaku, peperangan Jamal berlaku. Perang Jamal antara Ali dengan Aisyah, dan perang Siffin antara Ali dan juga Sayyidina Muawiyah. Masa konfrontasi di antara Muawiyah dengan Ali ni pada peringkat permulaan, sahabat yang nama Mughirah ibnu Syu'bah ni mengambil jalan dia tak memihak kepada mana-mana. Tak memihak dan tak menyokong kepada Sayyidina Ali, dan mengambil jalan tak memihak dan menyokong kepada Sayyidina Muawiyah. Tetapi di penghujung-penghujung dia lebih memihak kepada Sayyidina Muawiyah. Dan perbuatannya diikuti oleh sahabat-sahabat lain yang awalnya bersikap sama seperti dia, duduk tengah-tengah tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Kemudian dia hidup lagi pada zaman pemerintahan Muawiyah, dan dia masih kekal sebagai gubernur di bumi Kufah. Dan akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun ke-50 Hijrah. Itu sedikit sebanyak mengenai latar belakang dan sejarah kehidupan Mughirah ibnu Syu'bah di samping Rasulullah, di samping sahabat empat, dan awal pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi keberadaan bersama Rasulullah yang lebih penting untuk kita ceritakan pada malam ini, yang berkaitan dengan hal kepribadian Mughirah ibnu Syu'bah itu sendiri. Yang terlibat pada zaman Rasulullah antara yang masyhur Bai'ah Ar-Ridwan. Juga ada keterlibatan Mughirah ibnu Syu'bah lebih jauh yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. Dialah seorang lelaki yang berada di samping Rasulullah sewaktu diplomasi perjanjian Hudaibiyah ini dijalankan, mengawasi perbicaraan diplomasi dan persepakatan ini sewaktu dia berlangsung. Dan dia juga terlibat
dalam pembukaan kota Mekah dan beberapa peperangan yang lain seperti perang Hunain dan juga perang Taif sendiri. Baik, kita tengok dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasang niat pada tahun tertentu untuk melakukan umrah. Rasulullah kan dia berhijrah ke bumi Madinah. Lama Rasulullah duduk Madinah, Rasulullah rasa teringin. Rasulullah rasa berniat nak kembali semula ke Mekah. Bukan untuk tujuan berperang. Bukan untuk memerangi orang yang perangi dia dulu. Tetapi Rasulullah nak menunaikan umrah di samping bertemu dengan kaum kerabat dan ahli keluarga yang lama ditinggalkan di bumi Mekah. Jadi bila Rasulullah sampai di satu tempat di kawasan Hudaibiyah, seolah-olah orang-orang dalaman daripada Mekah cuba menghalang niat dan kemasukan Rasulullah ke bumi Mekah. Lantas secara ringkas terjadinya Bai'ah Ridwan. Sebab apa terjadinya Bai'ah Ridwan? Sebab Rasulullah mengutuskan sahabat khalifah yang ketiga, Osman bin Affan, untuk melakukan perjanjian dan untuk melakukan juru bicara bagi pihak Nabi Muhammad dan sahabat yang lain. Tiba-tiba kedengaran berita sampai kepada baginda. Tapi berita ni tak betul sebenarnya. Sampai khabar angin bahawa bila hantar Sayyidina Osman, Sayyidina Osman kena bunuh. Jadi bila kena bunuh itulah sahabat-sahabat melakukan perjanjian setia di bawah pokok yang dikenali Bai'ah Ar-Ridwan. Masa perjanjian itulah turunnya ayat Yadullah fauqa aidihim tu. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bila sahabat-sahabat letak-letak tangan macam kita nak main bola lah. Dan kita nak main bola, okey, sebelum main itu letak tangan, letak tangan, letak tangan. Oh, main bola. Jadi letak-letak tangan tu turun ayat Yadullah fauqa aidihim, berkenaan dengan perjanjian Bai'ah Ar-Ridwan. Jadi untuk lebih lanjut dipanggil utusan masing-masing. Jadi Rasulullah sendirilah yang mengetuai dan mengepalai utusan bagi pihak umat Islam. Yang dihantar oleh kafir musyrikin Mekah ialah seorang lelaki yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi sama lakop belakang dengan Mughirah. Maksudnya As-Saqafi, Urwah ni juga berasal daripada Bani Saqif. Bani Saqif penduduk-penduduk Taif. Jadi marilah Urwah bin Mas'ud berhadapan dengan Rasulullah. Duk sebelah Rasulullah tu ialah Mughirah bin Syu'bah berdiri mengawasi sewaktu kita kata diplomasi dan persepakatan ini berlangsung. Cuma yang membawakan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tak kenal kepada Mughirah bin Syu'bah ni, sebab Mughirah pada masa tu pakai baju perang, pakai topi besi, hak nampak mata dua biji. Jadi dia tak kenal Mughirah duduk sebelah Nabi ni. Jadi bila perbicaraan ni berlangsung, nak menyampaikan kepada kemuafakatan dan diplomasi, hujung nak cari asal-usul punca, tiba-tiba kebiasaan bagi orang-orang Arab ni, kalau benda macam ni terjadi, mereka akan mengambil kesempatan. Contoh kesempatan yang akan diambil oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ni, dia kalau boleh, dia nak pegang janggut Nabi. Sambil duk bincang, dia nak pegang janggut Nabi. Di sisi orang-orang Arab, ini banyak kali berlaku. Maksud pegang rambut lawan bagi kita, pegang janggut lawan bagi kita tu seolah-olah boleh menjatuhkan maruah dan aib bagi orang tu. Jadi dia nak buat macam tu kat Rasulullah, nak menjatuhkan aib dan maruah Rasulullah masa duk sembang berbincang nak pegang janggut Nabi. Tapi setiap kali dia hulurkan tangan dia nak pegang rambut Nabi, Mughirah bin Syu'bah ambil sarung pedang dia pap atas tangan. Baru kawan tu nak hulur, ambil sarung pedang, pap atas tangan. Dua tiga kali berlaku macam ni. Jadi bila banyak kali berlaku, ini mendatangkan kemarahan bagi Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Seolah-olah perlakuan Mughirah pukul tangan dia tadi dianggap biadab. Jadi dia bertanya, siapakah kamu ni? Kamu telah melakukan kebiadaban terhadap aku.
Dia tak sebut nama dia. Kalau boleh dia tak mau pun Urwah tu tahu dia ni Mughirah. Tetapi sahabat-sahabat lain yang di samping Rasulullah dengan Mughirah bagi tahu, kalau kamu nak tahu sangat, lelaki ni Mughirah ibnu Syu'bah. Oh, terkejutlah dia, geng kampung dia. Mughirah ibnu Syu'bah terus Urwah bin Mas'ud bangun. Hai pengkhianat, sesungguhnya sama sekali tidak bersisa apa yang telah kami lakukan pembelaan terhadap kamu sebelum ini, wahai Mughirah. Pasal apa dia cakap lagu ni? Mesti ada kes sebelum ni antara dia dengan Mughirah. Ada riwayat mengatakan Mughirah sebelum ni waktu duduk di Taif tu antara orang yang merompak. Tapi dalam kes ni sebenarnya, kalau kita teliti, Mughirah ibnu Syu'bah ni pernah diberi peranan untuk menjaga satu kaum. Tetapi dia mengkhianati amanah tersebut. Dia bukan jaga kaum tersebut, tapi dia bunuh semua kaum tersebut dan ambil harta-harta mereka. Orang bagi amanah suruh jaga elok-elok, dia pergi bunuh semua, dia ambil harta-harta ni. Jadi dia dipersalahkan di kemudian hari sebab perlakuan pembunuhan dan perampasan harta. Tetapi masa tu orang yang paling banyak backup dia kawan ni, Urwah bin Mas'ud tadi hak backup dia dengan macam-macam argumentasi, macam-macam reason, macam-macam alasan. Duk backup dia. Akhirnya dia terlepas. Jadi kawan ni pun lama dah tak berhubungan. Tapi tiba-tiba hari ni hak ketuk tangan dia tu, hak dia duk bela dulu. Sebab itulah dia bangun terus kata, hai pengkhianat, seolah sia-sia pembelaan yang kami lakukan terhadap kamu sebelum ni. Jadi seolah-olah dah terganggu proses diplomasi Hudaibiyah antara dia dengan Rasulullah, macam dia tu duk nak-nak kat kawan ni lah. Akibat dendam lama tadi. Lalu Rasulullah bersuara. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kami telah menerimanya untuk memeluk agama Islam. Maksudnya hal apa pun kamu nak bawa, cerita apa pun kamu nak bawa, dia dah masuk Islam dan kami terima dia sebagai sahabat kami. Tetapi tentang persoalan harta dan apa yang kamu bicarakan itu, aku lepaskan kepada kamu berdua. Hal dia sebelum ni kami tak mau tahu, sebab dia dah jadi sahabat kami, dia dah peluk agama Islam, tu kami terima. Tapi bab harta hak kamu sebut, bab amanah, bab khianat tadi, aku lepaskan kepada kamu berdua. Nabi tak mau campur. Jadi bila tengok lagu tu, terus mengalah Urwah bin Mas'ud. Sebab Urwah bin Mas'ud bukan kali pertama dia menyaksikan betapa kuat dan kokohnya kecintaan dan kasih sayang sahabat terhadap Rasulullah. Seolah-olah kalau dia buat perangai masa ni, cari nahan. Kalau dia buat perangai masa ni, memang kena dia. Jadi dia terduduk kembali dan dia memikirkan perkara-perkara sebelum ini. Kalaulah andai kata kita boleh ungkapkan seperti ini, Rasulullah di sisi sahabat ni, kalau Rasulullah nak ludah, penuh tangan-tangan sahabat nak tadah ludah Rasulullah. Kalau sahabat memerintahkan sesuatu, berkerumun sahabat nak menunaikan arahan dan perintah Rasulullah. Kalau Rasulullah ambil wuduk, sahabat nak ambil saki-baki air dan wuduk daripada Rasulullah. Itulah bayangan kecintaan sahabat-sahabat Rasulullah terhadap batang tubuh ataupun figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau hari ini dia nak cari pasal dengan Mughirah, memang kena. Jadi dia kurungkan niat dia, batalkan niat dia buat sementara waktu. Tetapi apa yang nak disebut, di kemudian hari Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Urwah bin Mas'ud juga masuk Islam. Dia masuk Islam selepas pasukannya kalah perang Hunain, walaupun agak lewat berbanding dengan Mughirah. Tapi inilah nak sebut apa yang pernah berlaku kepada Mughirah ibnu Syu'bah sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Bahkan lebih jauh sebagai contoh. Lebih jauh sebagai contoh sahabat besar ini juga. Sahabat besar ini juga ialah barisan antara sahabat-sahabat Nabi yang diberi
tauliah oleh Rasulullah untuk menuliskan wahyu-wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah kepada baginda. Yang selalu kita dengar sebagai contoh, ketua penulis wahyu ialah sahabat Zaid bin Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, Sayyidina Ali, Ubay bin Ka'ab, tak terkecuali Mughirah ibn Syu'bah juga antara list barisan sahabat-sahabat yang diberi kemampuan untuk menuliskan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah terjadi dalam satu kes bila Uskup Najran. Bila sebut Uskup, dia lebih kurang macam pembesar ataupun pemedri Nasrani hari ini. Dan Najran dulu berada dalam wilayah Yaman. Hari ini saya ingat Najran tu dah masuk dalam Arab Saudi kot. Itu tak ada kepastian, cuba cek. Najran lah ni duduk dalam Yaman lagi ke duduk dalam Saudi? Dulu duduk dalam Yaman. Dan penduduk Yaman masa hari itu banyak yang beragama Kristian. Jadi Uskup daripada Yaman ni pernah mengutuskan surat kepada Rasulullah. Dan untuk kes ni Rasulullah minta sahabat yang nama Mughirah ibn Syu'bah tolong balas balik bagi pihak Rasulullah. Jadi dia antara orang yang menuliskan surat bagi pihak Rasulullah untuk balas balik kepada Uskup Najran. Dan di kemudian harilah datang rombongan beramai-ramai daripada Najran, hampir 50 ke 60 orang untuk berdebat dengan Rasulullah tentang konsep ketuhanan Isa kan. Dalam Quran sebut inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab, tu kisah pasal itulah. Jadi mari berdebat, tapi kalah, memang kalah pun. Kemudian bila nak balik, mereka minta supaya dihantarkan seorang sahabat balik sekali dengan mereka untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Jadi bila mereka kalah, mereka tu minta pula Nabi, salah seorang sahabat, bawa sekali dengan kami balik ke Najran, balik ke Yaman, suruh dia ajak Islam yang sebenar. Jadi Nabi duk cari siapa sahabat halayak. Tengok situ, tengok sini. Nabi pilih siapa? Siapa sahabat Nabi yang digelar Aminul Ummah? Orang yang paling amanah bagi umat ni. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang diberi gelar Aminul Ummah? Nombor 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Who is it? Nombor 10 sahabat dijamin masuk syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah diutus. Dan takdan sampai di Yaman, ada riwayat menyebut tengah jalan tu dah ada berapa orang yang peluk agama Islam. Takdan sampai tempat dia lagi. Duk sembang-sembang pasal Islam tengah jalan ni, 2-3 orang dah masuk agama Islam. Itulah kehebatan sahabat-sahabat dulu dalam memberikan pencerahan dan penerangan berkaitan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kembali kepada persoalan Mughirah ibn Syu'bah tadi. Dalam satu kes pernah berlaku, waktu ni usai dah habis peperangan Hunain dan peperangan Taif ataupun disebut peperangan Bani Saqif. Masa tu keberadaan Mughirah ibn Syu'bah ni di luar kota Madinah. Dia duduk di luar kota Madinah sedang buat apa? Dia sedang mengembalakan unta Rasulullah dan beberapa unta sahabat yang lain. Dia duduk di luar kota Madinah, duduk jaga unta Nabi dan unta beberapa sahabat yang lain. Tiba-tiba dari kejauhan dia nampak satu kafilah. Kafilah ni seolah-olah cara dia bergerak dan berjalan sedang menuju nak masuk ke kota Madinah. Dia pula duduk di luar kota Madinah, dia nampak kafilah. Jadi bila dia tengok semakin mendekati, baru dia tahu, baru dia cam bahawa kafilah ni ialah antara kaum kerabat dan anak beranak dia yang datang daripada bumi Taif. Dalam tu dia dapat kenal beberapa orang tu, adik-beradik dia, sahabat dia, kaum kerabat dia. Mereka menuju nak masuk ke bumi Madinah, kota Madinah. Dan hal keberadaan ni dia pun bersungguhlah nak bagi tahu. Orang yang paling utama nak bagi tahu siapa agak-agak? Dah awal nak datang ni, rombongan besar ni, nak bagi tahu kat siapa? Kat Nabi. Jadi dia pun lantas bergegas masuk ke kota Madinah, menuju ke Masjid Nabawi nak cari Rasulullah, nak bagi tahu dia nampak pasukan kafilah ni datang menuju ke kota Madinah.
Tapi sayangnya dia tak menemui Rasulullah di sana, dia menemui sahabat besar Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kata, apa yang kamu kecoh ribut-ribut sangat ni, ada apa? Dia pun ceritalah apa yang dia nampak. Lalu Abu Bakar bagi tahu dekat dia, untuk hal ni kalau boleh biar aku bagi tahu dekat Nabi, bukan kamu. Padahal dia sendiri nak bagi tahu kat Nabi. Bila jumpa dengan Abu Bakar, Abu Bakar bagi saranan dan suggest, biar aku sendiri bagi tahu kat Nabi, bukan kamu. Dan dia menyetujui untuk Abu Bakar sendiri yang bagi tahu dekat Nabi. Jadi bila dapat tahu kepada Nabi ada rombongan ni nak jumpa dia, dan Rasulullah terbuka, senang hati untuk menerima rombongan ni. Jadi bila berlaku pertemuan tu, rupa-rupanya rombongan ni diketuai oleh seorang lelaki daripada Taif yang bernama Abdul Yalil. Bukan Jalil, Yalil. Abdul Yalil. Tujuan utama kedatangan mereka ialah kerana mereka takut mereka akan kena serang dekat Rasulullah. Mereka takut Rasulullah akan pergi ke Taif dan serang orang-orang di Taif. Tiba-tiba. Pasal apa? Sebab terjadinya kes pembunuhan. Pembunuhan siapa? Pembunuhan salah seorang sahabat hak masuk Islam. Siapa? Hak dia duduk bergaduh depan Nabi tadilah. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tu. Hak tadi masa perjanjian Hudaibiyah. Dan ni lepas pada perang apa? Perang Hunain, lepas daripada peperangan Taif tu, kawan tu masuk Islam. Bila masuk Islam, dia balik semula ke tempat dia di Taif, dia kena bunuh. Berita ni tak sampai lagi dekat Nabi. Berita ni tak sampai lagi dekat sahabat. Kawan tu awal-awal datang, takut bila Nabi tahu, oh sahabat kita kena bunuh, mari kita pergi serang. Ha. Jadi takut Nabi pergi serang tu, mari-mari jumpa Nabi. Bagi tahu hak sebenar bahawa Urwah bin Mas'ud dah terbunuh. Jadi takut Nabi serang, mereka main tarik tali. Mereka minta kepada Nabi bahawa kami semua datang ni nak memeluk agama Islam. Mari ramai-ramai ni kami nak peluk agama Islam. Tetapi walaupun kami nak peluk, bukan peluk lagu tu saja. Kami nak peluk ni minta persyaratan. Persyaratan dia ada 5. Tetapi hak 4 awal disebut, wahai Rasulullah, kalau kami ni peluk agama Islam, masuk agama Islam, tetapi biarkanlah kami ni diperbolehkan untuk minum arak. Minta pun agak-agak lah dah. Dia janji dengan Nabi nak masuk Islam. Tapi walaupun masuk Islam, biar Nabi bolehkan geng-geng mereka ni, walaupun Islam, boleh minum arak. Yang kedua, kalau kami ni dah peluk masuk agama Islam, selain minum arak, kami juga diperbolehkan untuk berzina. Oh, minta berzina pula. Yang ketiga, kalau kami masuk Islam, peluk Islam, diperbolehkan kami dalam bab ekonomi dan muamalah untuk mengamalkan riba. Ha, masuk Islam, tapi bab ekonomi dan muamalah, riba masih boleh kami lakukan. Dan yang keempat, kalau kami masuk Islam, kalau kami peluk Islam, hak ni memang kena ketuk kepala lah. Kami ni dikecualikan daripada solat, tak payah sembahyang, boleh ke tak? Agak-agak 4 ni Nabi terima tak? Kalau kita tengok pun, masuk Islam boleh minum arak. Kami masuk Islam boleh berzina. Kami masuk Islam boleh makan riba. Kami masuk Islam tak payah sembahyang. Tak apa kalau begitu. Memang Rasulullah tolak 4-4. Sebab yang mereka sebut tu adalah basic asas. Sembahyang tu kewajipan. Bab riba, bab zina, bab minum arak tu adalah cegahan yang paling utama dalam agama. Berabahkan bukan dalam agama Islam. Agama-agama Samawi sebelum ni totally Yahudi or Nasrani or Islam menolak perlakuan zina, menolak meminum khamar, menimun arak dan perkara-perkara yang memabukkan, menolak amalan riba. Jadi tak boleh, tak boleh minta lagi. Ini hak last. Boleh ke tak kalau kami masuk Islam, kami peluk Islam, tapi kami dibenarkan lagi untuk menyembah berhala-berhala kami untuk tempoh beberapa tahun. Masuk Islam nak sembah berhala lagi. Dah tu tak boleh, 4 depan tu nak dia nak sembah berhala pula minta dengan Nabi. Dan condition ni berlaku dalam beberapa reaksi. Mula-mula dia minta beberapa tahun. Lepas tu kalau kami rasa okey, kami tinggal lah.
Tapi bila Nabi tak bagi, dia cuba kendurkan. Kalaulah tak leh beberapa tahun, kami mintalah untuk beberapa bulan, boleh tak? Masuk Islam, tapi berapa bulan saja kami boleh sembah. Nabi tak bagi. Bila tak bagi, dia kendur lagi. Beberapa minggu, boleh tak? Bila tak boleh berapa minggu, beberapa hari, boleh tak beberapa hari? Tak boleh juga. Bila tak boleh juga, mereka keras seolah-olah. Mereka ni seolah-olah nak masuk Islam, tapi kerana takutkan ancaman daripada Nabi, takut diperangi, takut dibunuh, nak masuk Islam gaya lagu tu. Akhirnya, kalau kamu dah masuk Islam, apa keperluan lagi patung-patung berhala tu berada di bumi kamu? Kalaulah kamu tak masuk Islam tapi melakukan kebaikan, ada hubungan, go on lah. Tapi sekarang ni kamu janji nak masuk Islam, nak peluk Islam, apa keperluan patung-patung berhala tu ada lagi? Jadi Rasulullah kata patung-patung tu perlu dimusnahkan, diruntuhkan, dihancurkan. Dan dia pun berjanji, kalaulah boleh, bukan tangan-tangan kami sendiri yang hancurkan berhala tu, orang lain tolong pacu. Tak mau lagi tu maksudnya tu. Kalau kira dia ni sungguh-sungguh dah jadi Islam, tak apa, kamilah orang yang pertama, orang kampung sendiri yang hancurkan berhala ni. Tu baru sungguh-sungguh. Ni kalau boleh bukan tangan kami, orang lain lah kalau nak beracun. Jadi waktu ni lah Rasulullah utuskan Mughirah ibn Syu'bah, sebab dia orang kampung dia. Dia lagi bersemangat lah nak hancurkan berhala dalam kampung dia. Sekali dengan dia siapa? Bapa mertua Nabi. Hak baru masuk Islam selepas pembukaan kota Fathu Mekah, siapa? Siapa bapa mertua Nabi? Isteri Nabi yang ni nama dia Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan, betul. Tapi duk cari bini-bini Nabi, mana nama Ramlah? Payah nak jumpa dah. Sebab biasa gelaran isteri Nabi ada Ummu depan. Cari hak Ummu Habibah, itulah dia. Ummu Habibah itulah Ramlah binti Abu Sufyan. Jadi ada riwayat kata yang mengepalai ekspedisi ni bukannya Mughirah tetapi sahabat besar Khalid bin Al-Walid. Mughirah dengan Abu Sufyan cuma jadi pembantu kepada Khalid bin Al-Walid. Siapa hak terbunuh tadi? Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi ada juga orang tanya, ustaz, adakah Urwah bin Mas'ud ni adik-beradik kepada Abdullah bin Mas'ud? Nama nak sama, biasalah orang tanya tak? Urwah bin Mas'ud Bani Saqif. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud tu Bani Zuhrah, lain. Walaupun nama bin sama Mas'ud, hak sahabat Abdullah bin Mas'ud tu Bani Zuhrah, lain. Hak tu dia Makkah. Baik, sekarang apa cerita sebenarnya dengan Urwah ni? Macam ni lah. Selepas peperangan Hunain, antara suku Sakat, proksi paling besar yang menyokong perang Hunain dengan Rasulullah ni, geng-geng Bani Saqif lah. Geng-geng Ta'if ni antara proksi paling kuat, duduk dalam kumpulan musuh hak lawan Rasulullah. Mereka mengharapkan kemenangan, tiba-tiba kalah. Bila kalah, balik daripada kalah, peperangan ni lah berlaku lagi peperangan yang dinamakan peperangan Ta'if. Kalah juga, walaupun ada beberapa orang sahabat Nabi lebih kurang 20 yang syahid dalam perang ni. Jadi waktu inilah terbuka pintu petunjuk dan hidayah kepada Urwah bin Mas'ud ni. Dia berfikir tentang siapa? Mughirah, sahabat dia tu hak masuk Islam. Dia pun berfikir nak lakukan benda yang sama. Akhirnya dia dapat satu peluang, dia jumpa satu kafilah Islam. Jadi dia follow kafilah Islam ni, follow, akhirnya sampai dekat satu kampung sebelum masuk ke bumi Madinah. Di sinilah dia bertemu dengan Rasulullah, menyatakan keislaman dia dan dia berbaiat kepada Rasulullah. Tapi dia punya hati yang suci, Urwah ni, lepas dia dapat pengajaran dan bimbingan daripada Rasulullah, satu masa dia bagi tahu dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau boleh cahaya petunjuk dan hidayah Islam ni bukan aku seorang saja nak terima, bukan aku seorang saja nak rasa. Kalau boleh aku nak balik semula ke Bani Saqif, ke Ta'if kampung aku, aku nak sebarkan dakwah Islam ni kepada sahabat-sahabat, kepada anak beranak, kepada adik-beradik aku. Begitu besarnya hemah yang ada pada diri Urwah. Tapi buat permulaan permohonan dia ni, Nabi larang. Sebab Nabi tahu Bani Saqif ni orang yang kuat lawan Nabi. Bani Saqif ni orang yang kuat tentang Islam. Dia takut kecelakaan dan mudarat akan dikenakan ke atas batang tubuh Urwah. Nabi bimbang.
Tapi sebab dia kata apa? Kesungguhan dia nak tengok Islam ni bukan hanya pada dia, tetapi tersebar kepada orang-orang di kampung dia. Lalu dengan rasa berat, Rasulullah melepaskan Urwah bin Mas'ud balik semula ke Taif. Jadi lebih kurang perjalanan dia, dia sampai semula ke Taif itu pada waktu Isyak. Bila sampai di Taif waktu Isyak, dia masuk dalam rumah dia, kaum kerabat dan anak beranak dia sambut dia. Sambut dia dengan baik, sambut dia dengan hormat, sambut dia dengan lembut, dan mereka menyapanya dengan sapaan ahli-ahli jahiliyah. Sapaan ahli-ahli jahiliyah. Lalu waktu inilah dia marah. Dia kata, aku harap kamu kemudian selepas daripada ini menyapa aku dengan sapaan ahli-ahli syurga, ahli jannah, dengan ucapan assalamualaikum. Hai, buana pelik dia ni, Urwah ni. Tiba-tiba kita duk sapa dia dengan sapaan biasa tu, dia marah dan suruh sapa dia dengan ucapan ahli syurga assalamualaikum. Adakah kamu dah masuk Islam? Adakah kamu menuju kepada Muhammad di Madinah? Dan dia membenarkan semuanya. Marahlah. Semua marah dekat dia. Yang termasuk marah ialah geng-geng kaum kerabat dia daripada bani-bani yang lain. Puncak kemarahan tu bila esok waktu fajar nak menyingsing. Dalam kitab menyebut dia naik atas tingkat rumah dia. Bila sebut lagu tu, wallahu alam lah suasana sebenar rumah dia dua tingkat ke, rumah dia tu agak tinggi ke, wallahu alam. Dia naik atas rumah dia tu, dia mengalunkan azan. Lepas dia mengalunkan azan, dia sembahyang subuh. Dan ada berapa orang lelaki yang tak puas hati dengan pengislaman dia ni, nak tengok. Hak Nabi bimbang tu dah berlakulah. Orang Bani Saqif ni memang cukup menentang Nabi dan menentang Islam. Sampai anak beranak dia, kaum kerabat masuk Islam pun dia tak puas hati, dia berdendam. Akhirnya duduk di bawah tu, mereka melempari dan menghujaninya dengan anak-anak panah. Dan salah satu anak panah yang dilepaskan oleh seorang lelaki yang bernama Aus bin Auf dari kabilah Bani Malik. Di Taif ni, di samping Bani Saqif, ada Bani Malik. Dari Bani Malik ni, seorang lelaki nama Aus bin Auf panah. Dan Hani memang tepat di dada belah kiri dia, lalu dia rebah. Dan Hani ni memang menusuk parah lah kita kata. Bila rebah ni, walaupun anak beranak dia tu tak suka juga dengan pengislaman Urwah, tapi anak beranak kita kena panah. Oh, jadi bermusuh pula dengan geng Bani Malik ni. Keluarlah geng-geng daripada kaum kerabat Urwah bin Mas'ud. Hak terkenal antaranya Ghailan bin Salamah, Kinanah bin Abdul Yalil. Kinanah bin Abdul Yalil, tadi ketua Hakmah itu Abdul Yalil, bapa kepada Kinanah ni, anak beranak dia. Hakim bin Amru, daripada geng-geng lelaki Bani Ahlaf. Bani Ahlaf juga salah satu bani selain daripada Saqif dan Bani Malik di Taif. Bergabung, tapi waktu tu dia minta jangan. Dia kata, aku minta pada kamu semua, janganlah menuntut darah aku ni. Jangan membunuh mereka semua kerana aku. Dan aku sebut pada kamu sendiri hari ini, aku dengan rela menyedekahkan darah dan nyawa aku ni demi perhubungan yang rapat seperti sediakala antara kamu dan yang lain. Tengok pengorbanan yang besar. Aku rela menyedekahkan darah dan nyawa aku ni demi melihat hubungan yang rapat seperti sediakala antara kamu dengan bani-bani yang lain. Jangan berbunuhan kerana aku. Jadi salah seorang anak beranak dia pangku dia. Wahai Urwah, itu benar. Tapi bagaimana juga dengan darah yang mengalir ni? Takkan tak ada apa-apa? Nak jugalah maksudnya tu. Darah yang mengalir ni tak ada apa-apa ke? Apa-apa maksud di sini apa? Pembelaan atas kamu. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memuliakan aku dengan cara ni. Dan ini adalah persaksian Allah atas kejadian yang berlaku pada hari ini. Tetapi takdirnya sekiranya aku mati, aku harap aku dapat bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang syahid di lain, di Benteng, di Medan Taif. Ini yang terjadi sebelum ni. Rasulullah hantar sahabat-sahabat dia berperang, mengepung Benteng Taif selama beberapa hari. Dan dalam peperangan ni 20 orang sahabat mati syahid. Dan mereka dikebumikan di lereng bukit di Taif tu lah. Kalau boleh, kalau aku mati ni, pergi ke bumi sekali dengan hak geng 20 orang tadi. Tapi jangan bergaduh, jangan berbalah.
Jadi ditunaikan hasrat dia, dia ditanam. Dikuburkan bersebelahan dengan geng-geng sahabat hak 20 mati syahid sebelum ni. Dan Rasulullah ada bersabda tentang Urwah bin Mas'ud, perumpamaan Urwah di atas kaumnya seperti perumpamaan ahli Yasin di atas kaumnya. Perumpamaan Urwah atas kaum dia sama seperti perumpamaan ahli Yasin atas kaumnya. Siapa ahli Yasin? Cuba buka surah Yasin ayat 20-21, apa ayat dia? Ada seorang lelaki kan? Siapa sahib Yasin ni? Lelaki yang dimaksudkan ialah Habib An-Najjar atau nama betul dia Khubaib An-Najjar. Kes ni berlaku di wilayah Antakya, yang mana datang utusan-utusan Nabi Isa alaihi salam menyebarkan seruan dan dakwah. Dia minta kepada penduduk kota supaya menerima seruan utusan-utusan Nabi Allah Isa alaihi salam, tapi akhirnya dia sendiri terbunuh. Nah, buka surah Yasin, itulah dia. Sahib Yasin, Habib ataupun Khubaib An-Najjar. Tu perumpamaan Rasulullah bagi dekat dia. Tu kes hak berlaku sebenarnya kepada batang tubuh Urwah bin Mas'ud sebelum Abdul Yalil dan geng lain datang hak minta merapu macam-macam tadi. Okey, nampak. Jadi bila ni berlaku, peluanglah untuk Mughirah balas balik. Mughirah sebut di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah waktu nak meruntuhkan berhala. Wahai sahabat-sahabatku, hari ini kamu akan melihat bagaimana kamu akan mentertawakan, melihat kepada reaction yang akan dilakukan oleh orang-orang Taif ni. Dia hak paling dia nak berhala paling besar, iaitu berhala Al-Lata. Banyak berhala ni, tapi hak paling besar, paling ditinggikan dan paling dimuliakan oleh penduduk Bani Saqif, berhala hak nama Al-Lata ni. Dia ambil dua cangkul, dia pergi bantah itu. Dia pergi buat hatu tutang, rebah terbalik. Dan perkara terbaliknya patung Lata ni jadi satu kegemparan yang cukup besar di sisi penyembah-penyembah berhala Bani Saqif. Penduduk-penduduk Taif tadi seolah-olah dunia ni nak runtuh dengan perbuatan Mughirah bin Syu'bah telah menumbangkan berhala mereka hak paling besar dan paling dimuliakan. Sampai keluar salah seorang daripada mulut mereka kata apa? Sesungguhnya moga-moga Allah mengutuk dan mengeji kamu wahai Mughirah ibn Syu'bah, dan aku dapat mengagak selepas ini pasti penjaga patung Lata akan datang mencekik-cekik kamu. Buat ayat lagu tu pula. Penjaga patung ni akan datang cekik-cekik kamu. Dengar lagu tu, kawan ni lagi bersemangat pi betul-betul depan pegang dia punya cangkul tu. Demi Allah, semoga Allah yang membalas rupa-rupa buruk kamu sekalian. Tidak ada faedahnya apa yang kamu sembah pada patung ini kecuali hanyalah tanah, batu dan lumpur yang hina. Tak ada apa. Tanah, batu dan lumpur yang hina. Itu yang berlaku. Dan akhirnya dia masuk ke satu kawasan simpanan. Maksudnya adalah simpanan alat-alatan perkasan-perkasan tertentu untuk ritual-ritual adat penyembahan dan pengidolaan mereka. Jadi hatu pun dia suruh sahabat terobos habis, pecahkan pintu, keluarkan barang-barang. Barang-barang tu tak dirosakkan. Barang-barang tu diambil, dikumpul dan dihantarkan kepada Rasulullah di Madinah. Tapi nak cakap habat bangunan tu dia peruntuh, dia peracur sampai dia korek habis dia punya foundation. Bukan kata peruntuh saja. Kalau kita kata nak peruntuh masjid ni, bukan hak atas darat, hak zahir nampak. Hak dalam tu dia korek habis. Tak mau tengok dah. Sampai begitu sekali sahabat-sahabat nak membubarkan apa yang dikatakan sebagai penyembahan berhala ni. Tak mau ada. Tu pernah berlaku pada Mughirah ibn Syu'bah dan sahabat yang lain sewaktu berada di kalangan Bani Saqif di bumi Taif. Dan terakhir yang paling famous penyertaannya pada zaman Sayyidina Umar, perang Qadisiyah tadi. Perang Qadisiyah ni perang melawan Parsi. Inilah dendam Parsi sebenarnya. Hak orang Iran, hak geng-geng Syiah ni hak duk marah sangat dekat Umar sebab kekalahan ni lah. Sebab kekalahan ni. Kita tahu dalam sejarah, siapa yang bunuh Umar?
Abu Lu'lu'ah Fairus Al-Majusi. Apa hubungan dia dengan Mughirah Ibn Syu'bah? Yes. Sebenarnya hak bunuh Saidina Umar tu, Abu Lu'lu'ah adalah bekas budak kepada Mughirah Ibn Syu'bah tu lah. Tapi dalam kes Umar terbunuh, dia tidak dipersalahkan dalam soal ni. Bukan salah dia, bukan dia yang suruh pun. Cuma nak cakap, Abu Lu'lu'ah tu bekas budak, bekas hamba kepada Mughirah Ibn Syu'bah ni. Hak dia bawa datang daripada Parsi akibat kekalahan apa? Kekalahan Rustum tadilah. Peperangan tu memang hebat. Kalau kita kira, satu nisbah empat. Tentera-tentera Parsi 120 ribu, tentera Islam cuma 30 ribu. 30 ribu nak lawan 120. Satu kena lawan dengan empat nisbah. Tapi Islam menang ke Parsi menang? Islam menang. Waktu peperangan nak berlangsung, Saidina Umar menghantar bala tentera. Hani dianggap paling besar di bawah pimpinan sahabat Nabi. Hani yang pernah didoakan oleh Rasulullah kepada orang ni, setiap kali dia melepaskan bidikan anak panah dia, tak akan pernah tersasar. Sahabat yang nombor 9 dijamin masuk syurga. Sebelum Abu Ubaidah Al-Jarrah, siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mengetuai pejuang-pejuang di kalangan sahabat Nabi paling ramai ni menuju ke perbatasan Qadisiyah. Tak cukup dengan tu, Saidina Umar berasa tak cukup. Dia hantar tentera-tentera tambahan daripada Madinah di bawah pimpinan Mughirah Ibn Syu'bah. Mughirah Ibn Syu'bah follow mereka dengan tentera-tentera tambahan. Tak cukup lagi berasa. Sahabat-sahabat di perbatasan Syam diarahkan sejumlah, walaupun tak ramai, 1,000 orang lebih, lebih kurang, di bawah pimpinan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ha, jadi kapten-kapten juga kita tengok, sahabat Nabi dijamin masuk syurga nombor 9, dijamin masuk syurga nombor 10. Mughirah Ibn Syu'bah bergabung membentuk 30,000. Pilah duduk sana. Bila duduk sana, biasalah standard perang. Mereka tak perang terus, ada diplomasi. Mula-mula Rostum hantar utusan dia. Mari utusan Rostum sampai di kalangan sahabat-sahabat ni. Utusan Rostum minta, dia kata, panglima perang kami Rostum minta salah seorang daripada kamu ni yang paling alim, yang paling bijaksana. Hantar dia untuk bertemu dengan Rostum, kita bincang. Jadi duk cari siapa yang paling alim, paling bijaksana. Akhirnya yang diangkat ialah Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir ni dahlah kuda dia tu kurus. Baju dia lusuh, pakai baju besi, pakai topi wajah. Naik gedu-gedu. Akhirnya sebelum sampai pada tempat Panglima Rostum, dia kena melintasi sebuah jambatan. Masuklah dia ke dalam tu. Bila masuk, biasalah tetamu perang ni kan, Panglima Rostum, gah, hebat. Jadi tempat yang disediakan untuk siapa-siapalah yang dihantar oleh Panglima Perang Islam tu duduk, dia letak bantai-bantai yang disulami dengan benang-benang emas, kain-kain sutera berlapik di atasnya. Tapi bila mari saja, Rabi' bin Amir, dia turun daripada kuda dia, dia tak masuk dalam tu duduk. Dia ambil tali kuda dia, dia tambak di bantai tadi, seolah-olah nak menghinakan lah. Bantai ni tak sesuai pun untuk aku, tapi aku buat tambak kekang kuda aku. Jadi bila lagu ni rasa nak marah. Bila nak marah, dia kata apa? Sesungguhnya aku tidak pernah mendatangi kamu semua. Tak ada niat pun aku nak mendatangi kamu, kecuali kamu yang menjemput kami datang kemari. Kalau kamu tidak suka keadaan ni, baik aku belah pergi. Kalau kamu nak juga bincang, kalau kamu suka, lagu ni lah keadaan dia. Jadi duk bincang. Akhirnya antara kalam-kalam Rabi' bin Amir, dia kata, antara yang menjadi sunnah Rasul kami ialah kalau bab-bab macam ni kami hanya menangguhkan sampai 3 hari saja. 3 hari saja. Lepas pada ni bagi jawapan, apa keputusan kamu? Islam kami dah terang dah lagu mana.
dakwah kami terangkan lagu mana, agama kami terangkan lagu mana, akidah kami terang dengan baik je. Cuba untuk macam ni, antara sunnah Nabi kami, 3 hari, tak boleh lebih. Fikirlah. Dan kamu perlu fikir 3 hal. Sama ada masuk Islam, atau bayar jizyah, pajak, ataupun kita berperang. Masuk Islam, paling selamat. Terima dakwah ni masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam tapi nakkan keharmonian dan perdamaian, duduk bawah taklukan Madinah, bayar jizyah tiap-tiap tahun. Kalau tak mau dua-dua, Islam pun tak mau, duduk bawah taklukan Madinah secara aman dan harmoni tak mau, kita bergasak, kita berperang. Tak puas hati lagi, lebih pada 3 hari, hantar lagi. Ada lagi perbincangan, kami tak puas hati lagi, hantar orang lain lah pula. Suruh hantar orang lain pula. Lalu hantarlah siapa? Sahabat yang kedua, Huzaifah bin Mihsan. Bila sebut Huzaifah, jangan terfikir dia Huzaifah al-Yamani. Tak. Huzaifah al-Yamani tu lain. Tu Huzaifah sahabat yang jadi penanggung apa? Kunci rahsia-rahsia Rasulullah. Huzaifah al-Yamani. Nin Huzaifah al-Mihsan. Seorang lagi, Abu Huzaifah bin Utbah. Abu Huzaifah bin Utbah tadi ialah anak kepada pemilik kebun hak Nabi singgah itulah. Anak kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah dengan Syaibah ni paling kuat lawan Nabi. Dua-dua tu KO dalam perang Badar. Tapi anak dia ni mulia. Anak dia antara orang paling awal masuk Islam. Bahkan kitab sirah menyebut Abu Ubaidah bin Utbah ni masuk Islam sebelum Nabi mengajar dan berdakwah di Darul Arqam lagi. Walaupun dia bukan paling awal, tapi kira Nabi berdakwah di Darul Arqam, ya wadah. Jadi dia masuk Islam sebelum Nabi mengajar di Darul Arqam, awal lagi. Walaupun bapak dia, pak saudara dia tu orang yang paling kuat lawan Islam. Dan dia kahwin pun dengan pembesar tokoh kafir musyriki Mekah anak tu. Isteri dia Sahlan bin Suhail bin Amr. Dan dialah orang yang terlibat dalam 2 kali hijrah ke bumi Habsyah. Hijrah kali pertama, hijrah kali kedua. Abu Ubaidah bin Utbah terlibat. Dia sahabat besar. Cuma nak cakap perbezaan ni, Huzaifah-Huzaifah tu banyak sangat. Ni Huzaifah Mihsan. Pergi Huzaifah Mihsan. Duduk 2-3 hari tak puas hati lagi Rostum. Hantar seorang lagi, hantar seorang lagi. Hantar yang ketiga ni, kira hak paling ni lah. Siapa? Ni lah. Mughirah Ibn Syu'bah. Mari Mughirah Ibn Syu'bah, masuk saja dalam tu. Masuk saja dalam tu, Rostum mempersilakan dia duduk. Dia tak mau duduk. Dia kata, ini bukanlah yang sesuai dan selayaknya bagi kami. Kebetulan mata dia melirik pada pengawal hak duduk sebelah Rostum tu. Satu duk pegang tombak, satu duk pegang macam Captain America tu apa? Shield penyangga tu lah. Dia kata, mai kat aku penyangga tu. Penyangga tu lempak kat aku. Jadi Rostum pun arahkan. Jadi dia ambil penyangga tu lempak depan Mughirah. Mughirah tak cakap banyak, dia duduk bersila atas penyangga tu. Dia bukan nak ambil syik tu nak berlawan. Duduk atas penyangga tu, aku tak mau duduk atas hak empuk ni. Hak sutera, hak bersulamah ni. Duduk situ. Jadi apa masalah sekarang? Dia pun cerita sama seperti Rabi' bin Amir. Dia cerita sama seperti Huzaifah bin Mihsan tentang kebaikan-kebaikan Islam. Apa itu Islam dari sudut akidah, dari sudut syariat. Yang akhirnya, Hani ni yang ketiga ni, dia try buat umpan. Apa Rustum kata? Rustum kata, mau atau tidak, kalau kami bagi kamu makanan yang banyak, kami bagi kepada kamu wang-wang yang banyak, kami bagi kepada kamu sebahagian dari tanah-tanah dan harta yang lain, cuma dengan syarat kamu undurkan pasukan Islam ni kembali semula ke tempat kamu. Nampak tak di sini, Rustum sendiri walaupun jumlah 120,000, dia berani ke dia rasa takut dah? Sepatut Allah setakat 120 lawan 30. Ni bila dia nak umpan benda tu, nak suruh balik, dia sendiri pun takut dah. Dengan kekuatan jihad di sisi orang-orang Islam. Jadi benda ni ditolak. Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Adakah semua tawaran ini akan terjadi sekiranya kami mampu memusnahkan dan menjatuhkan kerajaan kamu, dan kami mampu melemahkan kekuatan kamu? Ayat sindir lah tu. Adakah benda-benda yang kamu cakap ni benar-benar akan terjadi? Kalau berperang nanti, kami akan hancurkan kekuatan dan kerajaan kamu, dan kami akan melemahkan kekuatan kamu. Lagi nak marah kawan tu. Bila nak marah, kami akan perangi kamu habis-habisan, dan kamu akan tahu padah dan akibatnya. Lalu disambut oleh Mughirah, sebenarnya di sisi kami, kalaulah kami mati dalam pertempuran ini,
ahli-ahli dan bidadari syurga siap menanti kami sebagai seorang syuhada. Dan kalau kami menang, yang confirmnya kamu yang akan jadi ahli neraka. Sakit hati tak ayat aku tu? Lagi sakit hati kawan tu. Belah. Belah tak boleh buat apa dah. Tak ada diplomasi, tak ada persetujuan, tak ada apa. Teng, perang. Bila perang, memang kalah lah. Memang kalah. Inilah dia panggil formasi apa? Formasi deruan ombak. Formasi deruan ombak ni pernah diperkenalkan oleh Khalid bin Al-Walid. Formasi deruan ombak ni, dia walaupun kita sikit, tapi cara kita bergerak tu dia macam ombak beralun. Dia nampak ramai, padahal sikit. Cara kita bergerak tu, oh ramainya. Jumlah sikit. Pernah tengok tak fan-fan bola sepak EPL? Dia bangun duduk tu. Contohlah tu, saya tak reti lah bab-bab formasi. Macam Vietnam lawan Amerika dulu, mereka guna formasi landak kan. Formasi landak ni mereka duduk belakang, membelakangi masing-masing lingkung, pegang senapang ada pisau tu. Jadi saya duduk macam ni, kawan sebelah duduk macam ni, duduk sebelah ni, buat lingkungan. Dia panggil formasi landak. Macam landak tu lah. Jadi bila masuk dalam segugusan hak lebih besar, jam kawan tu. Hak kawan hak masuk berterabur, hak tak ada formasi. Nah, tu panggil formasi landak. Pernah digunakan. Dan dalam perang ni juga digunakan formasi tu. Walaupun Rostom tahu jumlah sebenar, tapi bila mari lagu tu dia lain. Kalau nak tahu lebih banyak tentang formasi ni, bacalah komik-komik dulu dah. Pedang Setiawan ke apa. Itu banyaklah formasi-formasi dalam tu. Kalau tengok bola, formasi 4-4-2, 3-3-4 tu lebih kurang lah. Formasi lah. Jumlah sama je, sebelah atas sebelah. Ni formasi 4-4-3, ni formasi 4-3-2. Maksudnya benda tu ada kelebihan dan kekurangan pada pasukan dan pihak lawan. Okey. Berbalik kepada persoalan. Kalau kita tengok pada awal ni, apa yang kitab sebut? Contoh yang pertama sekali ialah kita tengok karakter Rasulullah bila berhadapan dengan kontra dan penolakan terhadap dakwah dia. Adakah kerana dakwah Nabi ditolak, Nabi menyimpan dendam dan benci pada penduduk Taif? Nabi benci ke tak? Aku mari nak sebar dakwah, sebarkan kebaikan, aku kena tolak, kena baling batu. Nabi benci tak? Nabi tak pernah membenci. Sini karakter Rasulullah yang patut kita ambil dalam menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan. Memang akan ada golongan yang kontra dan menentang. Hak tak suka kita, benci kita, meluat kat kita, menyampah kat kita. Tapi apa yang Rasulullah buat ialah mendoakan petunjuk dan hidayah. Mungkin bukan hari ini, di masa depan, di masa akan datang. Kalau tidak mereka, anak-anak cucu mereka. Kalau tidak mereka, kaum kerabat mereka. Jangan orang buat jahat, kita balas dengan kejahatan. Orang buat jahat, kita doa dengan kejahatan. Dia tak akan pernah selesai jahat balas jahat. Jadi satu. Yang kedua, kalau kita tengok apa yang berlaku pada perjanjian Hudaibiyah, sebenarnya agama Islam yang semua kita pegang dan anut ni tak pernah mengajarkan kekerasan. Bahkan Islam menganjurkan diplomasi. Islam mengajarkan kesepakatan. Islam mengajarkan permuafakatan selama mana jalan tu masih boleh digunapakai. Perang ni, bertempur ni bab yang terakhir dah. Tak ada pilihan. Jadi selama mana mereka minta kita berdiplomasi, kita buat MOU, kita buat perjanjian, go on. Tapi janganlah mencabar, apa kata merugikan dalam perjanjian tu, merugikan belah kita. Dalam MOU tu merugikan belah kita. Kita tengok. Kalau kita tengok perjanjian Hudaibiyah, memang secara dasar rugi Islam. Tapi sebenarnya ada benda yang Rasulullah. Sampai satu tahap kita nampak kerugian Islam jelas. Siapa-siapa hak ikut Nabi pi ke Madinah kena hantar balik. Tapi siapa-siapa hak belah Nabi ikut kami tak boleh hantar balik kan. Nampak kerugian tu. Tapi ada makna tersirat sebenarnya setiap semua benda tu. Lepas tu kita tengok kes. Kes hak matinya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi tadi. Ini menunjukkan berharga dan bernilainya istilah darah dan nyawa. Walaupun cuma salah seorang sahabat Nabi. Islam mementingkan darah, Islam mementingkan maruah, Islam mementingkan nyawa seseorang tinggi dan nilai. Jadi ada pertanggungjawaban.
ada amanah atas nyawa seorang sahabat, agama seorang sahabat, maruah seorang sahabat sebagai penganut agama Islam. Sebab tu geng ni takut awal-awal datang jumpa Nabi. Walaupun dia janji nak masuk Islam dan pilihan dia tu merapulah kan. Nak minum arak, nak apa semua sekali. Dan kita tengok yang terakhir, bab perang tadi, bila tak ada pilihan dah. Masuk Islam pun tak mau, bayar jizyah pun tak mau, akhirnya kita bertempur. Memang Islam asal bukan ditegakkan melalui mata pedang, tidak. Islam bukan ditegakkan melalui mata pedang. Kalau kita tengok hak lebih awal, siapa dulu yang mengancam Islam atau Islam mengancam orang lain dulu? Waktu Nabi menyebarkan dakwah, Nabi tidak pernah memaksa. Tapi siapa hak datang dulu? Tuduhan kat Nabi datang dulu. Momokkan kat Nabi datang dulu. Perlian kat Nabi datang dulu. Cacian kat Nabi datang dulu. Duk maki Nabi hari-hari datang dulu. Islam tak ada provocation. Kemudian boikot ekonomi. Kita tahu 2-3 tahun boikot ekonomi. Siapa buat hal dulu? Dalam sejarah bukan Islam buat hal dulu. Kalau terjadinya pertempuran-pertempuran kecil, bahkan lebih jauh melibatkan hak besar, memang lawan dulu. Memang musuh dulu. Macam peperangan tadi pun ditawarkan agama, ditawarkan Islam. Tak mau juga, duduklah agama kamu nak duduk pun. Tapi kamu kena duduk dalam taklukan wilayah kami, kena bayar cukai, bayar jizyah tahun-tahun. Tak mau juga, tak ada. Perang lah. Jadi bila perang, orang akan nampak Islam ini, Islam ini adanya unsur pemaksaan. Bila hak pertama tadi, kena masuk Islam. Jadi tak boleh ke tak masuk Islam atau tak bayar cukai? Tak masuk Islam, tak bayar cukai. Okey, konsep Islam sebenar, Islam ni penjajah ke pembebas? Hak betul ini. Islam ni pembebas. Nak bebas apa? Nak bebas hak dalaman manusia ni. Hak ikut jalan yang sebenar. Nak bebaskan manusia sebelum ni sembah berhala, sembah pada Allah. Yang sebelum ni tunduk pada berhala, tunduk pada Allah. Yang sebelum ni buat syariat sendiri, syariat merapu, syariat bid'ah, buat sendiri syariat yang betul. Kalau kamu setuju follow hak ni, kami pun tak mau duduk tempat kamu. Ni negara kamu. Kamu perintah sendirilah. Yang penting terima Islam tu. Hak kami masuk ni nak bebas benda karuk tu. Sembah apa? Tokong. Tak, jangan. No, sembah Allah. Setuju? Oh, setuju. Sebelum ni sembah berhala. Mengibadatkan pada berhala. Kami nak suruh mengibadatkan semata pada Allah. Setuju? Oh, setuju. Sebelum ni syariat merapu. Kan nak suruh syariat betul. Setuju. Tinggal arak boleh? Boleh. Kalau boleh, kita tak duduk sini pun. Kita bukan nak duduk sini. Kamu kaunter sendirilah tempat kamu. Kami nak bebaskan hak dalam, hak tak betul. Itu je Islam datang. Lepas tu pergi tempat lain pun sama. Kami bukan nak. Nak bebaskan kamu, nak suruh kamu hidup cara yang betul. Go on. Kami akan tinggal lah. Kami akan balik semula tempat kami. Jadi tak balik, jadi duduk situ tu sebab apa? Sebab duduk berlawan lah. Sebab tak maulah. Jadi bila kata atas Islam tu orang nampak paksa. Oh. Jadi nampak paksa. Itu seolah Islam je betul. Hak kami duduk pegang ni tak betul ke? Hak kamu duduk pegang ni salah ke? Hak kami pegang ni mengaruk ke? Seolah-olah mereka nampak tak ada toleransi di situ. Kalau nak bincang semua hak ni, dia jadi panjang. Dari mula tu dia jadi panjang. Pasal apa percanggahan dan pertelingkahan ni wujud sejak sekian lama? Kerana kita tidak mahu memenuhi dasar yang sama. Sebab dia ada pandangan skeptik sendiri dalam agama masing-masing. Cuma hari ni contoh, macam orang-orang Yahudi, macam orang-orang Kristian menuduh pemaknaan tentang kalimah Allah ni baru saja. Siapa Allah ni? Adakah Nabi Adam dulu berdoa dengan nama Allah? Adakah Nabi Musa dulu berdoa dengan nama Allah? Adakah Nabi Isa berdoa dengan nama Allah? Sedangkan dalam kitab Taurat, Nabi Musa menggunakan kalimah Yahweh, sebelum tu kalimah Elohim, sebelum tu kalimah macam-macam. Kalimah Allah ni tak pernah dikenal dalam kitab sebelum ni dan tak pernah didoakan pada lidah dan lisan Nabi sebelum ni. Muhammad sendiri yang cerita perkataan Allah, proper noun. Ah, nak jawab lagu mana? Nak jawab lagu mana? Ustaz Nasir. Bukan malam ni lah. Kita pergi lah malam esok. Kat mana malam esok? Batu Kes lah. Al-Amaniyah Batu Kes. Dekat ke jauh dengan sini? Dekat je. Dekat kita pergi. Ni sebab 9:30 dah ni. Sebab tanya AJK tadi pun, Ustaz, kalau orang luar ni biasa tahap tu dah.
antara 9 suku ke 9.5. Jadi bolehlah berhenti dulu, insyaAllah boleh eh? Saya pun penat lagi ni sebenarnya, tak habis lagi penat eh? Baru sampai dah. Jadi insyaAllah kita akan bersambung lagi lah. Kalau tuan-tuan ada kudrat, tuan-tuan ada masa, kita akan bersama lagi di Masjid Al-Amaniyah Batu Kes. Saya pun tak pernah sampai, tak pernah kenal. Arah-arah dekat daripada sini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu kembali. Dan masjid ketiga, Masjid Pro 2, jauh kot Rawang. Masjid Pro 2, jauh kat tu sikit kot. Ha, jauh-jauh kot. Ha, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan lafaz dan kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa yang baik datang daripada Allah. Apa yang lemah, kurang dan serba tidak sempurna, tak ada orang lain, datang daripada saya sendiri. Dan kita sebagai manusia yang tak lepas daripada kesilapan dan kesalahan, mengalu-alukan pembetulan pada kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan mungkin, insyaAllah kita sama-sama memperbaiki demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada iklan sikit. Bagi yang belum pernah mendapatkan buku ni, ada kat luar lah. Buku ni lama dah. Ni dah cetakan kelima, dah keenam ke, wallahu alam dah. Jadi kalau ada yang berminat, tak ada paksaan pun, tak suruh beli. Ada berminat, anda boleh beli. Dan satu lagi, seminar final year kehidupan ni. Ha, ni 7/4, di mana dah? Di Auditorium Cempaka Sari Perbadanan Putrajaya, 7/4 hari Sabtu. Ni bukan cuti sekolah ni, mereka paksa juga saya datang hari Sabtu lepas sekolah. Sari je, insyaAllah. Ni kira bertemu kawan lama lah ni, Ustaz Ahmad Dasuki ni. Mungkin ramai tak tahu lagi, Ustaz Ahmad Dasuki ni satu flight dengan saya, satu kuliah dengan saya. Ustaz Ahmad Dasuki juga satu rumah sewa dengan saya. Ustaz Ahmad Dasuki juga satu bilik tidur dengan saya. Dan Ustaz Ahmad Dasuki lebih jauh, satu katil dengan saya di Mesir dulu. Mungkin ramai yang tak tahu. Tapi hari ini dia bawa haluan dia, saya bawa haluan saya. Dia cara dia, saya cara dia. Dan insyaAllah kami dipertemukan. Sekali lagi, hari itu dah jumpa dekat mana? GMI dah. GMI, German Malaysian Institute. Tapi tak ada jumpa pun hari itu. Sebab saya ada kerja di Penang, kena balik awal. InsyaAllah kali ini sempat jumpa. Apapun yang terbaik itu kita harapkan dan pohonkan daripada Allah. Semua kita secara jujur nakkan kebenaran, nakkan kebaikan. Jadi kita minta hari-harilah kita pohon kepada Allah tentang kebenaran. Kita pohonlah kepada Allah tentang kebaikan. Bukan untuk kita, tetapi juga untuk anak isteri kita, untuk adik-beradik kita, untuk saudara seagama kita, untuk jiran-jiran kita, untuk orang-orang taman kita, untuk masyarakat kita dan keseluruhan orang-orang Islam yang diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر